Want this smart motion blur? Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Jamster. Jadi kali ini gue bikin video tentang motion blur. Nah, apa sih motion blur itu? Menurut Google, motion blur berfungsi untuk memberikan kesan buram ketika karakter bergerak seperti misalnya berlari. Tapi itu penjelasan secara umumnya. Untuk lebih jelasnya gue terjemahkan dari kata per kata, yang dimana motion itu artinya gerakan dan blur artinya ya blur atau buram. Dan jika kita gabungkan, maka artinya gerakan buram atau buram gerakan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contohnya di sini. Ini adalah video tanpa efek motion blur. Dan ini adalah video yang menggunakan efek motion blur. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Video yang menggunakan efek motion blur ini lebih keren coy. Dan tentunya, amazing boy. So guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe. Subscribe coy. Nyalakan lonceng notifikasinya karena bakalan ada banyak video menarik di sini guys. So, don't forget to subscribe. Oke, kita buka CapCut dan masukkan videonya. This the timeline. Sekarang kita cari bagian yang ingin diberi efek motion blur. Di sini kita cut dan delete. Geser and cut and delete. Oh ya, jangan lupa ubah formatnya menjadi 16:9. So, this is the video. Lalu kita export. Dan untuk motion blurnya, kita menggunakan aplikasi Node Video. Ini tampilan awalnya. Dan buat project baru di sini. Nah, ini tampilan timeline-nya. Untuk menambahkan video, pilih tanda plus yang merah ini. Pilih media, lalu video. Dan tambahkan video kalian. Untuk menambahkan motion blur, kalian pergi ke strip 3 yang ini. Pilih time interpolation, lalu pilih optical flow. Nah, ubah menjadi motion blur. Untuk settingannya ikutin seperti ini. Kualitinya terserah kalian. Gua menggunakan yang high. Untuk settingan yang lainnya tidak usah diubah. Kemudian centang. Tinggal kita export. Di menu bagian bawah ada simbol unduh, yang ini tekan aja. Lalu di sini gua ubah resolusinya menjadi 1080p dan FPS-nya menjadi 60fps. Kemudian tekan tanda play hijau ini dan tunggu sampai proses ekspornya selesai. Oh ya guys, setelah gua melakukan reset dan beberapa percobaan, menurut gua Node Video ini sangat tidak ramah terhadap handphone-handphone yang potato. Karena kalau kita nge-export videonya dengan resolusi yang terlalu tinggi, aplikasinya itu kadang bisa nge-crash coy. Oleh karena itu, gua punya satu aplikasi lagi yang sangat support untuk handphone-handphone yang potato, yaitu aplikasi TimeCut. Oh ya guys, untuk semua link downloadnya udah gua taruh di deskripsi. So, this is the time cut. Tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada fitur slow motion, tapi aku tidak merekomendasikannya karena this is bad slow motion. Kita fokus ke motion blur. Klik smart motion blur ini. Di sini pilih yang advanced dan select
Kemudian pilih video yang tadi kita export dari CapCut. Pilih intensitinya menjadi 50. Lalu proses your video. Sesuaikan resolusi kalian dan export. Nah, jika sudah selesai kita save ke album. Wait. Ini belum selesai sepenuhnya. Kembali lagi ke awal dan tambahkan video yang sudah kita save tadi. Jadi di sini kita memberi efeknya itu 2 kali. So, langsung saja kita lakukan cara yang tadi. And this is the result.